Sama gue Uca. Kali ini gue pengen ngebahas tentang testing bos DS1 The Legend Stormbook Olma Lifetime, dan efek ini sudah banyak dipakai sama musisi-musisi dari tahun 50-an, 60-an, 70-an. Sampai sekarang juga masih ada yang pakai, walaupun sudah sedikit tidak se terkenal di eranya ya. Oke. Okay? Pokoknya lu cek aja. Testingnya seperti apa? Soundnya seperti apa? Oke. Okay? See you. Bye-bye.
Okay, guys. Kali ini gue mau ngebahas DS1 Boss Distortion. Mau testing. Efek legend sini, gue bilang. Tapi masih okay lah. Masih sekarang gue masih bisa ngikutin perkembangan dan masih bisa dipakai untuk kalangan musisi gitaris untuk sekarang ini ya. Zaman dulu mah ini dicari orang. Oke, kita langsung tes aja semua di angka jarum jam 12. Oh ya, di sini ada tone, ada level dan distorsi. Gua make efek gitar tele single coil ya. Oke, posisi di tengah switchnya. Oke, kita tes aja. Untuk volumenya kita pakai yang petikan sama genjrengannya. Oke. Kita tes yang tone dulu di angka jam 7. Dan bunyinya seperti ini. Yang clean, kita coba yang rhythman. Dan ini tone di arah jam 7, kita coba di arah jam 9 dan bunyinya seperti ini. Sekarang kita coba depth-nya. Bunyinya seperti ini. Walaupun ini kekurangannya, kalau efek-efek lama itu boosternya kurang kalau menurut gue. Oke, kita coba di angka jam 12 untuk kemarinnya dan bunyinya seperti ini. Itu untuk petikannya dan ini untuk ritmenya. Oke,
tadi yang rhythm gue dab, terus yang keduanya gue lepas untuk rhythmnya ya. Dan kita sekarang kita coba untuk tone yang angka jam 3, biasa sih cempreng ya tone-nya. Ya bunyinya seperti ini. Ya, sekarang kita coba ritmenya. Oke, itu untuk arah jarum jam 3, sekarang arah jarum jam 5 untuk tone-nya ya. Pasti bakalan lebih cempreng. Bunyinya seperti ini. Itu petikannya. Sekarang kita untuk ritmenya. Ini untuk tune udah kita tes, sekarang kita balikin, kita coba untuk distorsinya dulu aja ya. Kita coba di angka jam jam 7. Dan bunyinya seperti ini. Ya, ini untuk petikannya. Sekarang ritmenya. Ya, ini distorsinya di angka jam 7, sekarang di angka jam 9. Dan bunyinya seperti ini. Ini untuk petikannya, sekarang ritmenya.
9, sekarang diangkat ya 12 untuk disos ya. Dan bunyinya seperti sebentar. Seperti ini. Seperti ini. Ini untuk jam 12, sekarang di angka jam 3. Dan bunyinya seperti ini. Sekarang untuk ritmenya, bunyinya seperti ini. Sekarang di angka jam 5. Untuk petikannya bunyinya seperti ini. Dan ritmenya seperti ini. Ini untuk resource ya. Sekarang untuk volume kita tes di angka jam 7. Dan bunyinya seperti ini. Untuk ritmenya, untuk petikannya, dan ini untuk ritme. Ya, namanya volume, level volume ini level untuk volume ya, nggak kecil, nggak ada suaranya. Sekarang di angka jam 9. Untuk petikannya seperti ini.
bunyinya seperti ini. Sekarang kita coba di angka jam 12. Untuk level ini kayaknya volume ya. Bunyinya seperti ini. Dan untuk ritmenya seperti ini. Ya, itu di angka jam 12 untuk levelnya. Sekarang di angka jam 3 dan bunyinya seperti ini untuk petikannya. Untuk petikannya, sekarang untuk ritmenya. Ini untuk ritmenya di angka jam 3. Sekarang kita coba di angka jam 5. Dan bunyinya seperti ini. Ini untuk petikannya, sekarang untuk ritmenya. Volume ya, makin lama makin kencang suaranya. Ya, kesimpulannya adalah tone itu karakter warnanya ya. Semakin lu di arah jam 5 semakin sember atau cempreng, apalagi untuk pakai single coil ya, untuk humbucker mungkin nggak berasa ya cemprengnya, karena single coil terkenal dengan tuangnya. Makin ke arah jam 7 makin mendem. Untuk disosi ya, makin di jam
7, nggak dapet di arah jam 5 itu malah kenceng. Dan volume ya, level itu volume kalau untuk di Boostisos. Oke, itu aja. Dan balik lagi, semua tergantung kebutuhan lu. Efek disosi banyak mereknya, semua punya warna dan karakter sendiri. Yang terpenting adalah lu harus tahu distorsi yang lu punya, lu pahami dulu, baru nanti lu akan tahu arahnya mau kemana musik lu atau mau dipakai seperti apa. Gak usah banyak-banyak, apa yang lu suka lu pahami dulu itu, entah itu gitarnya, entah itu efeknya. Karena semakin banyak merek, semakin banyak lu banyak memilih. Tapi semua tergantung dari lu semua dan tergantung kebutuhan lu semua. Oke, cayo, thank you, bye bye. Itu aja untuk Bos D1 Legend Distortion. Ciao. Udah cek, udah nonton semua testing tentang Bos Distortion D1, si Legend Stombok yang ajib. Ya, simpulannya lu harus kenalin dulu efek-efek Stombok lu. Selalu kenal sama efek Stombok lu, nanti lu bisa mengkombinasi dengan efek-efek yang lainnya. Biasanya yang suka pakai Stombok itu banyak-banyak efek Stombok. Beda sama multi cuma satu. Ya, gue sih lebih suka di Stombok karena kita bisa ngerasain touch analog, walaupun konvensional juga masih oke lah gitu, masih mantap. Ya, pokoknya kesimpulannya itu, lu harus tahu karakter yang gue bilang tadi, efek Stombok lu, entah itu merek dari apaan aja. Ini sih gue kasih salah satu contoh tentang si efek Stombok Bos ini. Maupun alat gitar lu harus kenal juga biar lebih menyatu dengan karakter. Jadi lu bisa memainkan dengan soul lu gitu, menyatulah dengan alat-alat lu sendiri gitu. Entah itu amplifiernya juga. Pokoknya simpulannya itu aja. Banyak berlatih, gue nih udah jarang berlatih jadi agak-agak kaku nih tangan gue. Ya pokoknya lu kenalin dulu efek Stombok lu, player gitar lu, sama apapun itu yang berkecimpung di dunia player lu, entar lu itu gitaris, bassist atau keyboardist atau drummer atau apapun. Lu harus kenalin tuh alat-alat lu sendiri. Jangan sampai lu tidak mengenal dengan alat-alat lu sendiri. Maksudnya mengenal itu menyatu seperti itu. Oke, okay? Bye bye, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya tentang equipment and gear and equipment. Jangan lupa di subscribe channel gue. Jarang konten musik bisa ditonton banyak orang, jarang banget gitu. Kecuali konten-konten yang vlog atau yang makanan atau apalah, ya jarang sekali untuk banyak viewernya dan subscribe-nya itu banyak di channel musik ini, itu jarang konten musik ya. Oke, sayang sekali, pokoknya jangan lupa di subscribe untuk perkembangan channel ini. Oke, bye bye, see you, thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thanks.